Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim wa ba'd. Sidang muslimin yang saya hormati, yang saya kasihi, marilah kita gunakan ruang yang ada ini untuk kita cuba melihat pengertian ataupun kefahaman yang boleh kita perolehi dari firman Allah Subhanahu Wa Taala yang saya petik daripada surah An-Nas, iaitu surah An-Nas yang memberi maksud kemenangan, kejayaan. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kaana tawwaaba. Maksudnya, jika datang pertolongan Allah dan juga pembukaan, tak kali itu kamu akan melihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, jumlah yang ramai. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan beristighfarlah kepadanya, kerana Allah itu sifatnya tawwaba, maha penerima taubat. Ayat yang kita baca ataupun surah yang kita baca ini adalah surah Madaniyah, surah ayat yang diturunkan di Madinah, dan di antara ayat-ayat yang terakhir yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pelbagai tafsiran. Berapa hari, berapa bulan selepas ayat ini Rasulullah wafat. Yang paling penting ialah surah ini antara surah-surah yang terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengertian ayat ini seperti yang kita baca tadi menggambarkan kepada kita satu panduan dari Al-Quran. Al-Quran ini seperti mana yang kita ketahui, ia bersifat huda, bersifat petunjuk, bersifat bayyinat, keterangan-keterangan yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia sebagai panduan kepada kehidupan kita. Antara panduan yang Al-Quran beri kepada kita ialah dalam hidup ini, apa situasi pun, sama ada kita senang ataupun kita susah, al-marja', tempat kembali kita, tempat rujuk kita ialah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa keadaan, apa situasi, senang susah, berjaya ataupun gagal, diberi kemenangan ataupun tidak, ia merupakan sebagai satu proses dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah. Cuma kembali ataupun marja' kita ialah apa yang berlaku itu, kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Dalam satu ayat ataupun lebih tepat dalam surah Al-Hijj, Allah Ta'ala sebut pada ayat 97 hingga 98. Walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin. Allah Ta'ala sebut, dan sesungguhnya kami mengetahui bahawa rasa sempit dada kamu dengan apa yang mereka katakan. Maksudnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasa sempit, rasa sedih apa yang diperkatakan oleh kaumnya, tuduhan-tuduhan palsu yang diperkatakan oleh kaumnya. Dalam keadaan begitu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diuji sebegitu sempit dada, rasa sedih, rasa terkilan, maka ketika itu Allah Ta'ala sebut, fasabbih bihamdi rabbik, maka hendaklah kamu bertasbih dengan memuji kepada Tuhanmu. Kamu kena puji Allah waktu kamu susah, waktu kamu sempit dada kerana kata-kata nista daripada mereka. Wakum minas sajidin, dan hendaklah kamu sentiasa menjadi manusia yang sentiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa Taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi dalam ayat surah An-Nas yang kita baca di awal tadi, ketika Allah memberi kemenangan, kejayaan, hendaklah seseorang itu sentiasa merujuk diri kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah, dan yang kedua beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan hebatnya ayat Al-Quran ini, panduan Al-Quran ini, walaupun dalam setiap perkara yang kita buat, dalam peperangan yang pernah dilalui oleh umat Islam, perjuangan yang pernah dilalui oleh umat Islam, mesti ada faktor ikhtiar, strategi, usaha daripada mereka. Maknanya orang mukmin ni, sahabat-sahabat Nabi ni, mereka mempunyai strategi-strategi yang tertentu untuk mencapai kemenangan. Tak mungkin kemenangan itu datang begitu tanpa usaha, tanpa strategi. Tetapi Allah sebut dalam ayat ini, kemenangan itu mesti disandarkan kepada Allah. Lalu Allah menyebut Nasrullah, pertolongan Allah. Jika datang kepada kamu pertolongan, bantuan, kejayaan, itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada dua bentuk zikir yang Allah Ta'ala ajar kepada kita, sama ada kita mendapat kemenangan, mendapat kejayaan, mendapat kesenangan, mendapat nikmat, bahkan pada sisi yang lain mendapat ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua bentuk zikir yang Allah Ta'ala ajar kepada kita di sini. Yang pertama ialah Allah menyebut di sini, fasabbih bihamdi rabbik. Tasbih itu, zikir itu ialah dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menyebut alhamdulillah. Yang kedua ialah al-istighfar, kerana Allah Ta'ala sebut wastaghfir, dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita tengok ada dua benda, dua perkara zikir yang Allah Ta'ala sebut. Yang pertama ialah perkataan alhamdulillah, memuji dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana cara kita puji, cara kita puji Allah itu adalah cara yang Allah ajar kepada kita. Mana mungkin kita mengetahui cara nak puji Allah, nak puji Allah tanpa Allah beritahu kepada kita. Jadi cara puji kepada Allah, kalau dari sudut lafaz, dari sudut perkataan, ialah dengan kita menyebut alhamdulillah. Alhamdulillah. Justru itu banyak ayat Quran bermula dengan alhamdulillah. Termasuklah surah Al-Fatihah yang kita baca, alhamdulillah rabbil alamin. Tuhan kepada
Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Dan nabi-nabi dan juga rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, dalam munajat mereka, sama ada Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, semua nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, ketika mereka bermunajat ataupun melahirkan rasa syukur, mereka akan menyebut alhamdulillah, alhamdulillah. Bahkan perkataan alhamdulillah ini berkekalan sampai ke syurga. Kita masih menyebut dalam syurga alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ini ucapan orang mukmin dalam syurga, kita masih menyebut perkataan alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah di atas nikmat Allah, Allah tanpa hidayah petunjuk daripada Allah, kita tidak akan mendapat petunjuk. Semua itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perkataan yang sangat penting untuk sentiasa kita lafazkan. Bahkan dalam riwayat yang berbeza, Rasulullah mengajar kepada kita, andai kata kita mendapat nikmat, mendapat sesuatu yang mengembirakan kita, kita sebut alhamdulillah, alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu solihat. Segala puji bagi Allah dengan nikmatnya, maka sempurnalah segala kebaikan. Kita sebut alhamdulillah. Dalam hadis yang berbeza, dalam riwayat yang berbeza, Nabi SAW apabila menerima keadaan ataupun berita yang disebut berita yang tidak mengembirakan, berita sedih, maka Rasulullah SAW akan menyebut alhamdulillah ala kulli hali. Segala puji bagi Allah di atas setiap sesuatu. Jadi asasnya, pokoknya ialah alhamdulillah. Baik, yang kedua, zikir yang Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nas ini ialah hendaklah kita beristighfar. Beristighfar maksudnya memohon keampunan kepada Allah. Memohon keampunan kepada Allah ini caranya, wasilahnya, dia tak ada jalan tengah. Dia tak ada orang agama ke, ulama ke, padri ke, tak boleh. Dia mesti terus kepada Allah, kerana istighfar itu kita, hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka lafaz istighfar antara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Dan sebagaimana saya katakan tadi bahawa perkataan alhamdulillah digunakan oleh nabi-nabi dan juga rasul-rasul ketika memuji Allah, begitu juga nabi-nabi dan juga rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka beristighfar kepada Allah. Mereka memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Nabi Nuh alaihi salam ketika menyampaikan dakwah kepada umatnya ketika itu, kepada kaumnya, Nabi Nuh seperti yang disebut oleh Al-Quran, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Dan aku berkata, siapa berkata? Nabi Nuh berkata, wahai kaumku, hendaklah kamu beristighfar kepada Tuhan. Kerana apa? Innahu kana ghaffara. Kerana Allah itu sifatnya maha pengampun. Kalau surah An-Nasr, surah Al-Nasr yang kita baca tadi, innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat. Maka dalam seruan Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, Nabi Nuh menyatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Jika kamu beristighfar kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada kamu hujan-hujan, menurunkan kepada kamu curahan hujan, lambang kepada rezeki. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Dan Allah akan berikan kepada kamu harta benda dan anak pinak.
Kesan daripada apa? Kesan daripada istighfar. Ada kisah, satu kisah yang berlaku kepada seorang tokoh tasawuf, Hasanul Basri. Dia sandarkan kepada Hasanul Basri. Dia, Hasan Basri ini menjadi rujukan orang. Jadi apa-apa masalah hal-hal keduniaan pun orang datang akan jumpa Hasan Basri. Jadi bila orang jumpa dan Hasan dan Basri, ada orang ni beritahu, dia kata, saya ada masalah keluarga. Kata Hasan Basri, kamu balik, kamu istighfar. Datang orang yang berniaga, dia kata, tuan Syekh, saya berniaga tapi saya rugi, saya tak untung. Balik, kamu istighfar. Datang orang dah berkahwin lama, jumpa Hasan Basri, dia kata, tuan, saya dah kahwin lama, zuriat tak dapat sampai sekarang. Balik, kamu istighfar. Jadi orang-orang datang ni semua tak tahu jawapan yang sama, sebab orang datang tu secara peribadi. Tetapi pembantu kepada Hasan Basri, dia tahulah. Dia pun kata, dia kata, tuan, ini ayat saya lah, dia tak kata gitu kok. Kalau saya tahu, senang benar jawapan ni lah. Semua orang tanya, jawapan satu je, balik istighfar, balik istighfar. Dia kata, tuan, saya tengok orang tanya tu, soalan tu macam-macam, tapi jawapan tu satu je, semua balik istighfar. Macam mana ni, tuan? Dia kata, wahai anak-anakku, wahai anak muridku, sebenarnya yang aku jawab itu yang dijawab oleh Al-Quran. Quran ajar begitu. Quran ajar apa? Dia pun baca ayat yang kita baca tadi. Fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin ila akhir ayat. Jadi Quran pun sebut, hendaklah kamu beristighfar, memohon ampun kepada Allah, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan permudahkan, Allah akan lapangkan kepada kamu perkara-perkara yang kamu rasa sukar, yang kamu rasa susah. Maka sudah tentulah, inilah yang kita sebut sebagai kita kena memohon keampunan kepada Allah. Tuan-tuan yang saya hormati, Hebatnya istighfar ni, cuba bayangkan begini. Kalau Nabi yang kita sebut sebagai Rasulul Maksum, Nabi yang maksum, Nabi yang tak dikaitkan dengan dosa, tetapi Rasul ini, Nabi ini, dia beristighfar memohon keampunan kepada Allah dalam sehari 70 kali. Ada riwayat sebut sampai 100 kali memohon istighfar, permohonan taubat kepada Allah. Maksudnya di sini, istighfar itu selain daripada fungsi minta ampun kepada Allah, ia adalah sebagai satu bentuk makhraj, satu bentuk kepada jalan keluar kepada kita daripada masalah-masalah yang kita lalui. Dan itu disebut dalam satu hadis, mafhumnya, man lazimal istighfar, siapa yang sentiasa melazimi istighfar, maka Allah akan memberi kepadanya setiap kesusahan ada jalan keluar, dan kesedihannya ada kegembiraan. Mafhum satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ialah istighfar ini adalah sebagai suatu kehebatan, kekuatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi berbalik kepada ayat yang kita baca, tema perbincangan kita pada tengah hari ini, Allah Ta'ala kata, bila Allah beri kepada kamu kemenangan, kejayaan, dan kemenangan, kejayaan ni kita nak dapat, ia kadang-kadang memerlukan masa yang panjang. Kadang sehari, kadang dua hari, kadang tiga hari, kadang 10 tahun, kadang 20 tahun. Situasi tak sama. Tapi keyakinan orang mukmin ialah, keyakinan orang mukmin akhirnya Allah Ta'ala akan memberi kejayaan, Allah akan memberi kemenangan. Jadi bagaimana cara nak menyambut kemenangan itu, kejayaan itu? Caranya ialah dengan memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Ini adalah kemenangan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maknanya memuji, syukur kepada nikmat Allah. Satu.
Yang kedua, surah ini mengajar kepada kita, kita juga perlu beristighfar. Beristighfar. Ada satu kupasan yang cantik, yang elok, yang hebat yang dibuat oleh Dr. Yusuf Qardawi dalam tafsir dia. Kata beliau, maksud istighfar di sini antaranya ialah al-istighfar min kulli khawatir su. Maksud istighfar itu ialah kita istighfar, kita mohon ampun kepada Allah daripada lintasan-lintasan yang tak baik. Padahal lintasan tu dia belum dosa lagi, betul tak? Belum dosa. Kita nak jahat, belum dosa. Tapi Qardawi kata, ada lintasan itu pun kita kena beristighfar. Kena mohon kepada Allah. Kita fikir nak buat benda yang tak baik, nak zalimi orang, nak buat itu, nak buat ini, benda-benda yang tidak sesuai dengan agama, dengan syariat, maka perlu kita beristighfar. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah cara Allah Subhanahu Wa Taala mendidik kepada kita dengan tiga ayat sahaja, dengan bukan ayat yang panjang. Ia memberi kesan yang baik kepada kita. Dan saya, seperti yang saya sebutkan tadi, ayat yang kita baca ini adalah ayat-ayat sebelum kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Islam ketika itu sudah sempurna, hampir sempurna. Sebelum turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Maka selepas itu turunnya ayat ini memberi gambaran, apabila dah lengkap, dah semua dah perfect, dah sempurna, maka itu juga adalah sebagai tanda akan berlakunya kewafatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada riwayat yang menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas turun ayat-ayat seperti ini, Rasulullah pun dah cerita dah kepada anak dia, kepada keluarga terdekat dia, bahawa ajal aku sudah tidak lama. Ajal aku sudah tidak lama. Dan kita nampak di antara perkara yang dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini ialah untuk kita sentiasa melazimi perkataan menyebut alhamdulillah, dan yang kedua kita beristighfar, melazimi istighfar. Perkara nampak mudah, perkara nampak kecil, tetapi yakinlah inilah yang disebut oleh Allah cara untuk kita meraihkan kemenangan, kejayaan, dengan kita bertahmid, memuji Allah dan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu pertemuan kita pada minggu ini, mudah-mudahan mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.